Beginilah jadinya jika belajar mengemudi tanpa didampingi ahli. Satu mobil bak terbuka menabrak rumah warga di Kebon Jeruk, Jakarta, Senin siang. Tembok rumah depan hancur, isi rumah bagian depan pun porak-poranda. Tidak hanya itu, akibat insiden ini, ibu dan anak penghuni rumah terluka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi mata, mobil bermuatan barang rongsokan ini awalnya seperti hendak parkir, namun yang terjadi, mobil justru melaju kencang ke arah rumah tak terkendali. Supir mobil naas yang sudah lebih dulu diamankan dari amukan massa mengaku baru belajar mengemudi. Maksud hati ingin mengerem, sang sopir justru menginjak pedal gas.